guru, anak-anak yang terlibat bersama-sama untuk mensukseskan program ini ya. Insya Allah kalau nanti program ini bisa berkembang di sini, nanti bulan Oktober kita resmikan sama-sama oleh Bapak Wali Kota Tangerang Selatan gitu ya. Fasilitasnya walaupun seadanya, tapi kalau bersih dan bermanfaat untuk siswa, saya yakin akan menjadi contoh buat sekolah-sekolah lain. Walaupun tanah kami seadanya tidak cukup luas, tapi kalau fasilitasnya itu bisa mendukung pendidikan di madrasah itu dari yang tadi, akan insya Allah menjadi sekolah yang representatif di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih sekali lagi kami mewakili dari pimpinan Madrasah Ibtidaiyah Tahsin Al-Athar. Satu bentuk apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, manik porot isoin kanat ajuhun soiman. Barang siapa memberi makan orang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala yang berpuasa. Itu luar biasa dia.